dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detil dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Dan bagi masyarakat juga, ketika berkegiatan, mereka akan bisa merasakan aman. Dari berbagai kajian, sesungguhnya disampaikan bahwa ada beberapa keunikan di dalam kegiatan bioskop ini. Yang pertama, para penonton itu tidak saling berbicara. Ini berbeda dengan di restoran, di kafe, di mana satu sama lain justru saling ngobrol. Kalau di bioskop justru semua diam. Dan kalaupun ada percakapan, maka percakapan itu antar orang yang kenal. Jarang ada percakapan dengan antar orang yang tidak kenal. Kemudian posisinya pun satu arah. Semuanya berbicara pada arah yang sama, bukan interaksi berhadap-hadapan. Jadi ada beberapa nature kegiatan yang agak unik. Yang berikutnya adalah pengaturan tempat. Agak berbeda dengan kegiatan mengumpulkan orang yang tidak ada kursi. Di sini ada kursi, sehingga teater, baik itu performing arts maupun teater seperti bioskop, di mana ada kursi, di situ bisa dilakukan pengendalian siapa duduk di mana. Jadi ini mirip situasinya dengan penerbangan pesawat. Pesawat terbang itu ruangannya kecil, kemudian kursinya rapat, tetapi bisa diatur seating arrangement-nya, pengaturan duduk siapa duduk di mana. Kemudian juga bisa diatur mengenai sirkulasi udaranya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Dan yang paling penting dari semuanya ada dalam semua proses ini, kedisiplinan untuk taat, khususnya masker, itu dilaksanakan. Jadi kita dalam waktu dekat ini akan mengumumkan, tapi kita berharap kepada seluruh komponen masyarakat untuk mempelajari secara detail, karena ketika sampai kepada persoalan pembukaan atau izin berkegiatan, itu banyak hal-hal yang menyangkut fakta yang harus kita pelajari sehingga kita tidak terjebak dalam pandangan yang keliru, tapi justru bisa memahami dengan menggunakan rujukan-rujukan ilmu pengetahuan. Dan insya Allah kami di Jakarta akan tegakkan. Bila ada kegiatan bioskop yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Jadi semuanya harus disiplin, semuanya mengikuti protokol. Bila tidak diikuti, maka langsung kita akan lakukan penutupan. Karena Jakarta dari awal kita memprioritaskan nomor satu adalah kesehatan dan keselamatan.